نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله رحمك سيدنا الله تعالى. الحمد لله وسلم كتاب شكر الله تعالى يمن الله تعالى masih lagi menggerakkan hati kita. Allah Ta'ala jaga lagi kita, sama-sama kita dapat menyertai perintah Allah Ta'ala, menyertai jamaah di dalam sembahyang waktu subuh sebagaimana kita sudah tahu bahawasanya kelebihan sangat besar, pahala sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, pahala yang sangat alhamdulillah maha sekali yang Allah Ta'ala nak kurnia bagi orang-orang yang sentiasa jaga semaya atau iaitu solat. Mana orang jaga semaya ni solat dah dijaga agama Allah Ta'ala. Kalau tak jaga semaya bermakna dia tak jaga kan agama Allah Ta'ala. Dia tidak iqamatid din, dia tidak mendirikan agama Allah Ta'ala. Sebenarnya Islam ni bukan sekadar semaya so. Bukan bermakna seorang itu sempurna lah dia semaya, ya, cukup lah dia semaya jamaah, maka itu adalah sempurna dari Islam. Islam ni makna keseluruhan hidup dia. Al-Islam ya, Islam adalah keseluruhan hidup dia tu. Aslama lillah. Sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ini wasiat pada anak-anak dia. Wasabihi Ibrahim banihi wa Ya'qub. Wasabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Mana Nabi Ibrahim ini dia wasiat kepada anak-anak juga, anak-anak cucu dia. Dan Nabi Yaqub juga wasiat kepada anak-anak dia. Ya bani, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang memilihkan bagi kamu ni agama. Jadi Allah Ta'ala yang pilih agama ni. Dan Allah Ta'ala reda, raditu lakumul Islam madinah. Allah Ta'ala redakan Islam ni sebagai agama kita. Bila Allah Ta'ala redha Islam sebagai agama, inna dina inda Allah al-Islam, Islam ni agama sisi Allah Ta'ala. Bermakna selain daripada tu bukan agama Allah Ta'ala redha. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbal min. Wa syari agama selain daripada Islam ni Allah Ta'ala tidak terima. Maka apakah ajaran Islam sebenarnya? Ini makna menjadi satu persoalan yang wajib kita kena tanya, yang wajib kita kena cari, ya, kena iltamis, ya, kena cari, ya, kena tuntut. Ya, kita berkewajipan menuntut apa ni Islam yang sebenar. Islam dalam bentuk syumuliyah, dalam bentuk kesempurnaan. Bukan Islam hanya dalam bentuk ibadat saja, tak. Bahkan Islam dalam bentuk syumuliyah, dalam bentuk kesempurnaan ibadah, akhlak dan muamalah. Itu makna kesempurnaan Islam yang wajib setiap orang dia dan menuntuti ataupun cari dan belajar untuk mengetahui tentang kebenaran Islam sahaja. Sebab ni kalau kita tengok dalam masyarakat,
dan seluruh dunia tersebarnya beberapa ajaran, banyak di antara ajaran-ajaran yang sesat tu tersebar di dunia ni, bahkan sampai tersebar dengan kita. Dan lebih-lebih lagi ajaran Syiah, ajaran Rafidhah, ajaran yang ada satu ajaran yang sesat yang telah dihukum oleh ulama-ulama besar Islam, mereka ini bukan daripada Islam. Ya, bukan daripada Islam. Hum laisu minal muslimin. Buat ni bukan pada orang Islam. Karena dia patisik semua. Patisik Quran. Dia patisik apa ni? Sahabah. Patisik sahabat Nabi, patisik Quran, maki terhadap sahabat Nabi. Dia tidak selamat daripada makian mereka. Kecuali beberapa orang sahaja yang selamat daripada maki-maki dan kata hudud di kalangan orang Syiah dan orang Rafidhah. Ini ajaran yang sangat kuat merebak dia. Berbagai di negeri Asia kita ni, dia mulai buat serangan. Kerana terdapat orang kita ni mudah. Orang kita ni makin mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran. Apatah lagi ajaran dia ni mari mudah. Semaya tak kena semaya 5 waktu, semaya 3 waktu cukup. Tak jamuk. Zuhur jamuk ngasa, ngorek jamuk isya, subuh. Ibadat kena dengan tahtam orang. Ibadat kena dengan hati kita, mudah. Nikah kena menikah banyak mana? Nikah mutah. Nikah mutah. Kau nikah banyak, kau boleh pahala. Kau muta'ah, kau umur muda, kau pahala banyak. Faham mana? Agama sedap. Kau sedap pasal agama dia. Lebih-lebih lagi, tambah pula dengan duit, dengan gapok, dengan pertolongan, dengan gapok. Jadi, membuatkan budak-budak muda, mana syabak-syabak ada mengaji kot. Dia pilih kalangan orang-orang bijak-bijak dia ambil. Nakit-nakian, nak learn why, nak kicakan. Tapi orang-orang yang tidak ada asas ambil lemon ni sebagai apa ni, pamai dia nak. Dia tak nak make ke dunia aku siapa. Dia tak nak pilih mana orang yang perangkat bawah, tak ada apa ni, tidak ada apa ni, kehebatan dalam masyarakat. Dia tak ada mana. Dia pilih ambil pemuda-pemuda tu, tak ada mana. Ini ada satu bahaya. Ya, kerana memang ni, dia ni, kalau kita pergi di Dirhum dia, Dirhum ni tempat paling besar sekali, ponok paling besar sekali orang Syiah. Dan di Dirhum dia ni, dia buat satu hauzah. Satu, kalau kita mudah-mudah panggil kata ponok. Orang yang di Ayatullah ni nak mengaji 30 tahun. Mengaji di Dirhum 10 tahun, baru boleh gelar Hujjatullah. Hujjatullah ni boleh pakai jubah hitam. Orang Syiah ni bukan semua boleh pakai jubah belakang. Kita tak kira jubah belakang buat kita ni. Dan ambil dulu pergi Mekah pakai jubah. Yang ambil ni, jubah belakang. Saya ingat orang gelar tau, babo hingga gelar. Dan dari Mekah lagi, dah pakai jubah dah. Nah, tapi Syiah ni orang nak boleh pakai jubah, pakai jubah hitam, pakai imamah, pakai kain serba besar tu, kena lepas mengaji di Hauzah, di pondok di Dirhum ni 10 tahun baru boleh pakai jubah tu. Tak ada pan setaban Dirhum ni, tak boleh pakai jubah main-main. Dia tebak dia pakai jubah tak kena igat juga dia pun. Mana yang mai pahal laksu 10 tahun. Lepas pula tu mengaji pula 30 tahun baru boleh Ayatullah. Besar sekali. Darajat tinggi sekali dalam ulama Syiah, darajat Ayatullah Khomeini, Ayatullah Ali Khomeini, Ayatullah tu Ayatullah. Burhanul Ayatullah mereka tinggi, maksudlah tak berdosa dari segi dia tu. Dia nafsu hayat tu. Tengok peramah dia banyak sungguh untuk anak. Di segi agama ni, tengok peramah dia lebih banyak daripada tengok peramah Fatanah Batik lagi. Biasa negeri lain semua, tengok peramah Fatanah Batik banyak sekali.
Tapi dia tak mau peramah untuk dakwah Syiah lebih banyak daripada mau peramah apa sana praktik lagi. Dia mau nak nak bina S 100 lapis lagi buat. Dia tak gaduh apa dia. Tak ada gaduh nak buat bina S 100 lapis, tak ada gaduh nak buat satu lah dunia semangat Dubai. Tak ada gaduh apa dia. Dia tak ada gaduh buat. Lagi dia nak buat hak masyhur lah dunia buat lagi bina air pak dia tak ada. Tak ada duk orang yang tak ada bubur dia buat biasa bina air dan gereja. Kan. Rakyat dia pun kira mewah ke kaya tapi orang yang mewah dan kaya apabila boleh gelar ayatullah, boleh gelar hujjatullah, demo ni mewah. Sebab setiap duit atau setiap hasil leh boleh tu kena bagi pada demo ni khumus. Kena bagi 5 satu suan boleh pada demo ni. Setiap orang kerja Syiah ni kena ambil satu suan daripada khijau dia tu, kena beri pada zaman ni. Pakai rakyat yang berapa. Dan khijau yang mana-mana, kena bayar. Beri kepada, ini mana satu agama dia, khumus. Dan khams, sebab dia kerajaan kan. Dan dia kata zaman ni, pak dia ni, dia mengaji sungguh. Lepas tu, dia mengaji dari tu, kajik air tanggung belakang. Kalau ada bini, ada anak, semua kerja ayah gaji semua. Tak ada kena khijau pun. Khijau ngaji sah. Ngaji sah. Ngaji, selak-belak, buju mana. Hak boleh, apa ni, boleh ambil buju mana nak mari syakkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Hak tu dia tekan. Sebab ni nak pawasan Islam. Sebenarnya pawasan Islam. Ya ada benar-benar hak berlaku tekih di antara sahabat. Ya manusia, ya tekih di antara sahabat. Dan ada perbalahan di antara sahabat, ada permusuhan di antara sahabat. Dia ambil waktu mari sesak. Dan mari ambil buku mana boleh dia nak tipu, nak tukar. Apa ni nak bid-bid bawa sahab tu dia, khijar dia. Sebab itulah dia tupik daripada dirham ni, bukan tamadah, bukan caplah sebab kita dah. Kita sekadar ngaji 4 tahun. Ngaji mahawi tialai 4 tahun. Dia 10 tahun boleh pakai jubah Hitler. 30 tahun pula ngaji boleh pakai da ayatullah. Da. Kita ngaji 4 tahun. Sutri kalau habis doktor pun mana 4 tahun pula, 3 tahun, 4. Mana 10 tahun kita. Bagi doktor masalah ni. Dikeluk 2 tahun dah doktor. Arab baca tela-tela lagi doktor tu. Dah baca tela lagi. Nah, orang mana? Dah, tapi doktor orangnya ni. Jadi isi dalam tak kemah, tapi doktor lah. Dah, isi dalam tak kemah. Dia ni tak kemah. Itulah bahaya sangat besar bagi. Dah yang apa ni dok serai tengah dok serai segala ni, ada berita baru kata mau masuk serai dah sahabat sudah susah, masuk serai lah dalam on. Masuk serai, pelajar-pelajar mana apa? Hak tak ada faham mana Islam ni. Buat kecakam dengan dia. Ambil pawasan, bimbang mari tunjuk pawasan, tidak ada dalam negeri yang nak defak pada Islam. Negeri Syiah, negeri Iran. Tengok nama Iran, Jumhur Ilah Islami, Jumhur Islam. Nama lah Islam lah. Negeri lain tengok dah, tuduh ke negeri Saudi, tuduh negeri Arab, tuduh negeri ni, hak dia yang syamil. Tapi kalau kita tengok di negeri dia sebenarnya Allah syak. Dah fawdha dari segi akhlak, dari segi sek ni tak ada orang negeri Syiah, negeri Iran. Dia mut'ah. Sepuh ada di kafe dah. Retina, sepuh ada di kafe dah. Suruh dia hotel, dia retina. Cuma menikah, dia tak imen. Nikah 3 hari, 1000 kot, 5 hari, 2000 kot, ikut lah. Atas perjanjian menikah mut'ah lah panggil. Maka ada setiap tempat dia, halal pula dia. Setiap fikir halal. Lepas tu sah boleh syarat yang disyaratkan oleh Khomeini ke, syaratkan oleh ulama dia, bahkan boleh pahala besar. Ah, dia boleh pahala. Nak buat apa ni? Boleh pahala lagi. Allah. Ya, ini adalah satu bahaya. Dan satu bahaya di dalam untuk nak menyerahkan akidah. Al-Islam kita. Akidah al-Sunnah wal-Jamaah. Maka persoalan kita ni mada lagi akidah kita nak.
kita ni cukup lagi akidah kita dalam ngaji ni boleh lagi mempertahankan akidah yang akan dahsyat, akidah persu-persu. Ayah majlis tengah di sifat 20. Sifat 20 cukup lagi kemah. Sekadar 20 tu kemah lagi. Kemah lagi sekadar tu. Ataupun kalau ngaji akidah sifat 20, ngaji akidah boleh dikatakan kita ni tak ada kemah pun ke akidah. Sebab kita tak ada ngaji mana juga. Tak ada sungguh juga ngaji akidah. Dan kita tak ada sungguh juga ngaji akidah. Cuma tahu sekadar kita. Dan tak ada mahu hidup sungguh mengaji akidah Islam lagu mana, bergantung lagu mana. Ya, sebab tu perlu kita ambil jalan. Jalan ataupun ambil sikap dan yang penting di dalam untuk nak menahan atau dalam untuk nak cekap dan kedatangan ajar-ajar persu. Berbelagi di saat yang negeri Islam sendiri tidak pecah dan negeri Islam sendiri tidak pecah dan Syirah dapat menguasai beberapa negeri. Apabila dia kuat di pusat, dia kuat, maka kaki tangan yang duduk dunia apa, dia kuat lah ke. Ya, tabiat dia lah gitu. Tabiat manusia lah gitu. Apabila negeri pusat dia kuat, sebab dulu lah Islam kuat dulu. Daulah Islam kuat, sebab itulah di mana sahaja kita dakwah Islam, maka masuk Islam lah ke. Sebab pusat dia kuat. Sebab Melayu, Melayu kita ni dalam sekitar abad 12 sampai 15 ni, belum Islam pelah pada tu, masuk Islam semua. Masuk Islam semua, sudah benar. Dan pada sutih-sutih bangsa lah kalau dah masuk Islam. Dan bangsa Melayu yang berasal kita ni agama Hindu juga lah ni. Kalau ni tak ada pihak syak langsung kata Melayu kita ni asal beragama Hindu. Sebab saki-baki agama Hindu tak ada lagi lah dari amalan Melayu kita ni. Dan ada lagi kalau kita buat banding perbandingan tiap-tiap dengan amalan orang orang Buza yang ada buat amalan Hindu. Buza kot Abah ke, Buza kot Kiam, biar belarak bawa sirih, maka kita juga belarak bawa sirih. Sirih tiga lapis, kita tiga lapis. Tiga lapis tu orang Prai, orang rakyat Kamada. Lima lapis tu fok kunang, fok orang kaya. Tujuh lapis ni fok terakun ni, terakun raja. Dia nak tujuh lapis, terakun kunang, terakun raja ni tujuh lapis. Dia membaisi sirih dia. Itu amalan Hindu, maka tak ada lagi lah. Dari tu nenek Melayu kita tak buat lagi, dia berlarak menikah. Tu, dah, tak duit penuh, super, tengok tak ada besok apa. Cuma hak ni tak ada, tak ada apa ni, tak ada, tak ada palu genel tu. Tu kalau orang genel, super. Tapi tak ada orang genel lah, kasi orang genel, pergi suka, pergi apa, pergi menikah apa semua. Ialah tak ada lagi amalan-amalan Hindu. Tak amalan baik tu capur, bang. Tak ada bersih lagi tu, capur-capur. Tok nenek pesel lah weh, tok nenek pesel kata. Jadi payah ni, benda lagu ni dah kita tak usaha nak pergi bersih. Pak macam mana kita nak pergi boleh hidup sekat. Boleh hidup sekat ajaran-ajaran yang manusia cocok dengan nafsu manusia. Jadi ajaran dia ni cocok dengan nafsu manusia. Yang dahsyat kita tengok. Satu perayaan setiap tahun, dua semua tahun di jalan. Perayaan apa nama panggil? Comel apa nama? Comel Limkon yang apa nama? Bagi buah bagi, dia kerja apa. Jadi ada gembek tu dalam Melayu kita, ya. Fakir dalam Melayu susah, padahal sebenarnya fakir susah sangat. Tapi tak ada lah kita, boleh lima bagi beras, lima kilo apa semua. Dah pakai kita tunggu, lepas pada waktu piti dia, ya bagi. Itu di jalan berlaku. Kenapa pada di buat Cina ada kita gitu jasa mana dah. Tapi kalau dia bagi orang bukan Islam bagi dia main faham fitikam dia tak apa dia bagi. Dan kalau faham fitikam dia apa cuma dia bagi pada kita boleh ambil. Tapi ni manggil buang suang dia di segi fitikam dia dulu, buang suang dia wakaf semua lepas tu baru dia bagi. Itu mana satu silapan kita. Kalau dia bagi semata-mata dia nak bagi buka kedai mari eh, kita nak bagi hari ni hari ya ikut dia lah dia rasa ingat dia nak bagi tak ada sakut dengan agama dia apa tak apa kita nak ambil tak ada salah apa dia nak bagi walaupun dia bukan Islam tapi mana lepas kebunkan pitikam sasana dia dan bongsor dia dulu baru dia bagi itu adalah satu benda yang kita kena kena bui apa ni penerangan dan bagi orang-orang yang ada kuasa tu penerangan daripada rakyat. Jadi dia mahu tak faham, tak reti dan
tu fakir susah. Dia kalau ayat orang kata, dia tak boleh ambil pada mu tak main bagi. Ha. Dan misalnya malam majlis raya, majlis mana raya ya? Dia sendiri tak bisa nak bagi. Dia tahu mana lebih zakat majlisnya bagi ya tak. Ha, misal dia kata. Dan kalau zakat tu hipung dalam hal boleh banyak mana? Bagilah orang miskin-miskin hati. Dan yang tahu majlis macam. Misalah tu misal. Murid demo. Dan ha itulah. Sekadar tu. Dan insya-Allah taala dan kita bakal Allah dan kita bakal apa nak panggil jaga-jagalah pemuda-pemuda kita takut berdaya lah, dengan ajaran Syiah ni paling susah sekali dah. Qul qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.